was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Istri kepada penyanyi Datuk Fazli Yaakob atau Datin Azrin Suraya Abdul Aziz memberitahu dia dan keluarga tidak menerima mana-mana undangan untuk menghadiri konsert. Menerusi dua buah posting Instagram itu, ibu kepada empat orang cahaya mata itu tidak mendakwa dia tidak tahu berkaitan konsert yang bakal diadakan oleh seorang individu. Tambah Azrin, pihaknya tidak menerima sebarang jemputan meskipun individu tersebut didakwa ada berjumpa dengannya pada bulan lalu. Lebih mencari tumpuan, Azrin meminta individu tersebut untuk bercakap benar. Bukan itu sahaja, Azrin turut mendakwa individu berkenaan telah mencuri semua kontak mereka melalui pemerhatian. Pihak Obulan juga, Azrin turut berharap agar dan berdoa agar individu tersebut berjaya di masa depan, katanya lagi. Tidak henti di situ, Azrin turut mencabar individu tersebut untuk datang ke pejabatnya sambil meletakkan tanda pagar I'm waiting. Itu sekian for hari ini. Sekian dan terima kasih.